Wasiat Lucinta Luna jika meninggal dunia, mendadak ingat dosa-dosanya. Wasiat Lucinta Luna jika meninggal dunia mendadak terucap. Kini Lucinta Luna ketakutan operasinya akan gagal. Cara memakamkan Lucinta Luna juga dibahas oleh sang artis. Sontak, ucapannya pun menjadi sorotan. Belakangan, Lucinta Luna sering melakukan operasi plastik atau oplas agar mirip idol Korea Selatan. Lucinta Luna telah menjalani beberapa operasi pada wajah hingga tubuhnya. Baru-baru ini, Lucinta Luna mendadak ingat dosa-dosanya. Setelah beberapa kali melakukan operasi, Lucinta Luna mengaku keinginannya adalah dimakamkan sebagai seorang perempuan. Lucinta Luna membeberkan harapannya yang ingin dimakamkan sebagai perempuan. Saat berbincang dengan Nikita Mirzani, ia ditanya soal rasa takutnya ketika melakukan operasi plastik. Perempuan berusia 33 tahun tersebut takut jika dirinya tak bangun setelah menjalani operasi. Oleh karenanya, ia langsung mengingat dosanya yang banyak dan belum sempat bertaubat. "Ya Allah, jangan sampai operasi ini gagal ya, takutnya aku gak bangun lagi. Karena aku tuh belum pengakuan dosa juga, aku belum permintaan tobat juga gitu sama Tuhan. Aku juga ngerasa dosaku pun masih banyak banget," jelasnya. Di lain sisi, dirinya mengatakan sudah titip amanah atau wasiat kepada keluarganya. "Kalau untuk itu sih cuma aku dan Tuhan yang tahu, dan ya keluarga akulah yang sudah aku amanahkan. Dijenazahkan seperti aku yang legend seperti ini. Aku kan Queen ya, waktu masih bayi kan aku Queen, perempuan," pungkasnya.